Untuk mendukung belajar bentar, kalian bisa mengklik subscribe. Halo, selamat datang di Belajar Bentar. Sekarang kita akan belajar mendownload dan menginstal Inkscape versi 1.3, yaitu versi terbaru. Di sini, saya sudah menggunakan versi 1.3, tetapi versi beta. Pada mesin pencari, kalian ketikkan Inkscape, Enter. Pergi ke websitenya, download Inkscape 1.3. Selanjutnya, kalian pilih Windows Installer Package. Ukurannya adalah 131 MB. Sudah selesai. Sekarang kita akan menginstal Inkscape. Kalian klik dua kali atau tekan tombol Enter. Jangan lupa kalian tutup aplikasi Inkscape jika terbuka. Selanjutnya, kalian pilih Next, Next, dan Install. Yes. Sudah selesai. Sekarang kita jalankan. Sekarang kita sudah menggunakan Inkscape versi stabil. Sedangkan jika kalian belum pernah menginstal aplikasi Inkscape, kembali kalian jalankan aplikasi Inkscape, pilih Next. Di sini semuanya sudah terinstal. Berikut translasinya. Selanjutnya kalian pilih Next dan install. Pilih yes. Sudah selesai. Kalian pilih finish. Dan jalankan aplikasi Inkscape. Jika pengaturan snap tidak ada, seperti ini. Kalian pergi ke bagian atas. Dan klik. Maka, kalian bisa melakukan snapping. Di sini, kalian juga bisa melihat pengaturan snappingnya. Kalian bisa memilih pengaturan snapping sesuai yang kalian inginkan. Itu sudah pelajaran kita. Terima kasih.